Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir. Wa tammim bil khair, ya fattah, ya fattah, ya fattah. Ya razak, ya razak, ya razak. Ya alim, ya alim, ya alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Baqarah ayat ke-111. Al-Baqarah 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulul jannah. Illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbihi wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Wa qalatil yahud laysatin nasara 'ala shay'in. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Baik, ini ialah sifat-sifat orang-orang yang engkar. Ayat-ayat yang kita sudah baca ni ialah ayat-ayat orang-orang yang engkar. Masing-masing orang yang engkar ni mendabik dada, dia ni orang benar. Ini sifat-sifat orang-orang yang orang sesat. Orang-orang sesat selalu dabik dada, dia ni mereka itu beriman. Tu mudah cakap. Yahudi kata, Nasara kata, Syiah kata, Habib kata, Sufi tarekat kata, tasawuf kata, macam-macam. Ini ayat dia. Waqalan, waqalu, dan mereka berkata. Mereka berkata ni kumpulan-kumpulan sesat. Di sini disindir kepada kita dengan rujuk kepada Yahudi dan Nasara, Kristian. La yadkhulul jannah. Sekali-kali kamu tidak akan boleh masuk syurga. Illa man kana hudan aw nasara. Melainkan kamu ni orang Yahudi ataupun orang Nasara. Maknanya orang Islam tak masuk juga. Orang Islam daripada tu satu hak dah. Maka Allah Ta'ala kata, tilka amanihum. Itu semua adalah angan-angan kosong mereka. Angan-angan kosong. Sama-sama sesat. Amno pun kata, Pak pun kata, Adi pun kata. Ini kata tak tu, aku kata tak tu, aku kata tak tu. Sebenarnya sekali masih ada tak tu. Syiah kata kita tak tu. Dia yang terpesa, dia kata kita pula yang terpesa. Habib kata dia, kita tak tu. Dia yang tak tu tu, dia tak tahu. Puja Nabi, puja Wali. Nah,
ada satu WhatsApp yang kata kat saya. Hari ni hantar pula, apa lain buat hantar hari ni? Dia kata Nabi dulu cukur kepala, masa dia buat haji cukur kepala, jadi rambut dibagi-bagi. Jadi sahabat-sahabat pula ambil rambut Nabi tadi, ada yang celup air, ambil air buat minum, sembuh penyakit. Ada pula ambil baju Nabi, celup air, buat minum, juga sembuh penyakit. Itu mujizat Nabi. Yang mereka nak buatnya ialah nak ambil rambut janggut tebu dia, tasbih tebu dia, baju tebu dia, kain selimut tebu dia. Tak ada kubur tu ambil lagi. Yang ambil tanah kubur tu kuria si termacam Syiah. Syiah pun ambil tanah kubur. Habib pun ambil tanah kubur. Ingatlah kalau siapa-siapa tanam mayat, apa saja yang ada bersama mayat tu jangan wakak mana. Lebih ya ayat itu antaranya ialah tali yang ikat mayat. Ada kata tali diikat mayat tu. Dibuka tu. Awak jangan buka, jangan lempar keluar. Oh, tu buat bomo tu. Jangan buat kan. Saya dah meminta, tamang-tamang sini tanah sekali mayat dia. Buat bomo juga. Jadi orang yang puja tu guru ni, dia dah ambil ada. Sininya Yahudi kata tidak akan masuk syurga lah mereka, dia tu orang Yahudi ataupun orang Nasara. Tuhan kata tilka amaniyuhum, ini tidak lain tidak bukan malaikat, angan-angan kosong mereka. Kul hatu burhanakum, bawa mari, kata pada mereka, tanya mereka, bawa mari dalil bukti kamu yang kamu kata kamu ni boleh masuk syurga ni, bawa mari. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu nak. Dalam dakwahkan kamu, orang lain tak boleh masuk syurga, kamu saja. Dalam ayat lain, Tuhan kata, kalau kamu rasa kamu ni ahli syurga, minta mati senang boleh masuk syurga tu. Tuhan kata, kalau kamu dah ambil dada, kamu ahli syurga, okey, awak minta mati senang. Pasal boleh masuk syurga tu. Kau ahli syurga kan? Tuhan kata, mereka sekali-kali tidak akan minta mati. Disebabkan dosa-dosa yang mereka buat. Dia tahu dia buat dosa. Tak berani dia. Bala, bahkan sebenarnya man aslama, siapa-siapa yang mentauhidkan Allah surah diri. Aslama itu surah diri, iaitu mentauhidkan Allah. Wajhahu lillah, dan mencari redha Allah, dan cari redha Allah, cari keredhaan Allah. Buat tu ikhlas tu. Wahwah muhsinun, dengan sedangkan dianya ikhlas. Wahwah muhsinun, tidak syirik, tidak ada syirik, syirik kofi tak ada. Wahwah muhsinun, ikhlas itu tidak ada syirik kofi. Syirik kofi ini apa? Ria, wujud, takabur, asal, kibur, suka, apa semua. Syarat itu tidak ada syirik kofi. Ikhlas, syarat tak ada syirik kofi. Ada syirik kofi, jadi masa buat tu ikhlas. Besoknya beritahu orang, Allah saya malam tadi tak tidur malam sikit, tak ada apa-apa. Habis. Ataupun saya, Allah saya banyak nak buat ibadat ni malam ni. Allah saya bodoh betul dia tidur belakang. Dia kata tu ujub. Nak tu ujub pula. Falahu ajruhu inda rabbihi, maka baginya pahala besar di sisi Tuhannya. Ada tersimpan di sisi Tuhan. Pahala itu ada tersimpan di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan lagi ke atas mereka untuk hadapi mati, untuk hadapi alam barzakh. Wala hum yahzanun, dan tidak ada lagi mereka berduka cita atas apa yang mereka tinggal di dunia. Ini seperti kita sekarang ni lah, ayat berikut ni seperti kita sekarang ni lah. Bila Islam terkuat, orang kafir itu akan berbelah, berbalah batah sama-sama.
Bila orang Islam tu kuat, orang kafir akan berbalawan sama sendiri. Kalau Islam tu tak kuat, orang kafir jadi satu kuat, orang Islam berbalawan sama sendiri. Tu alif. Saya tak ingat sama ada ni hadis ke ayat Quran ke apa, aku tak ingat. Tapi dalam kitab Taurat, kitab Injil ada sebut. Supo, perkara yang sama. Sekiranya kita jaga agama kita, maka Allah Ta'ala akan beri ketakutan ke atas hati musuh. Dah berani ke atas hati kita. Tapi sekiranya kita tak jaga agama kita, akibatnya kita jadi takut pada musuh, dan musuh akan khianat kita dalam cara yang luar biasa, yang kita sendiri tak terfikir nak buat. Macam malam tadi saya kata, kita orang Islam ada dua. Satu, tolong orang Islam bersedekah. Macam kena banjir orang ni, pakat pergi tolong orang Kelantan pun ni, bagus lah. Itu dia panggil tolong orang Islam, tolong fakir miskin, tolong anak yatim. Itu tolong orang Islam. Satu lagi ialah tolong agama Islam. Lutfi, mana satu Lutfi? Tolong agama Islam ke tolong orang Islam? Mana lebih penting? Agama. Okey, sekarang ni siapa tolong agama Islam? Orang Islam. Siapa? Orang berilmu. Siapa? Orang yang baca tafsir Quran, baca hadis. Ha, siapa? Boleh tanya lagi ni, detail. Siapa lagi? Ha. Tak ada ni. Tok Mufti. Tak ada ni. Maknanya kita sekarang ni tak tolong agama kita. Kita tolong orang Islam, kita tolong. Agama kita, kita tak tolong. Mudah ya. Maknanya orang Negeri Sembilan tu dia pakai adat perpatih dia tu. Kita buat dah. Mufti memang buat dah lama dah. Ulama berbuat dah. Orang awam berbuat dah. Tak tahu salah. Betul? Lepas tu orang ada puja-puja tu, Hari Ho dia panggil, iaitu puja kubur, berlaku pada dua negeri Malaysia hari tadi. Coti lah hari tu. Puja kubur Johor dengan Kuantan, Pahang. Lepas tu puja kubur juga Perak tu, Melaka. Kalau besar Melaka, majlis ugama pun selalu pergi sodok. Tapi sekarang ni Habib mari puja kubur, boleh masuk Melaka pula dah. Tengok, confused dah. Jadi di Perak tu pula, puja kubur ni berat ni. Berat puja kubur. Saya pernah satu kali pergi ke Masjid Ubudiyah. Kemudian orang yang jual air ke depan tu, dia tanya saya, "Ustaz, mari ke mana-mana?" Kata Kelantan, mari ngajar. Saya nak tanya Ustaz, boleh tak kita sembuh orang yang sudah mati? Saya pun heran dia tanya soalan tu. Saya tak pernah tahu pun keadaan tu. Lalu saya tanya, apa dia maksud awak ni? Boleh tak kita buat begini kepada sultan yang sudah mati, di kubur dia, hari lahir dia? Saya kata, apa dia? Dia buat begini di kubur. Kata yang waktu lah, saya tak tengok ni. Orang yang jual air di depan masjid, dia tanya saya. Saya pun kata, ya mufti, dia buat apa mufti? Macam mana awak buat gini kepada sultan yang sudah mati dah ni? Dia buat gini kepada yang hidup tak boleh dah. Berat betul. Habis lepas tu kita ni, semua negeri ni dia ada pawang diraja, dia panggil pawang diraja. Maknanya macam Fir'aun tu. Payah lah, payah dah.
Jadi kita kata ini tapi yang sunnah sekali yang tak dibongkar ni banyak lagi. Banyak lagi yang kekufuran yang berlaku depan mata. Macam di Lebuh Raya tu kan. KLIA tu. Jadi cium kerih ni apa cerita ni. Eh, awak beritahu pada orang-orang Islam daripada seluruh dunia mari kita tengok orang. Tu siap kerih lah ni lah. Barack Obama kat tangan letak antara kata baik akan lupa. Kemudian gini. Kitanya angkat sumpah wallahi wa tallahi. Gini. Kemudian sudah tercabut kecil. Lemuh-lemuh dah saya. Bila nak berhenti ni tak tahu lah. Tapi kalau kita tak buat macam ayat malam tadi ke. Kalau kita tak buat kerja, apa-apa syirik yang manusia buat ni mengundang bala mari. Tu masalahnya. Jadi sekarang ni gini. Tuhan kata dalam maksud bagi ayat ni ialah bila Islam terkuat, orang kafir akan berbala mata. Ni keadaan mereka ni. Waqalatil yahud, dan berkata orang-orang Yahudi, laisatin nasara ala syai. Tidaklah Kristian itu duduk atas apa-apa pegangan agama, sesak lama dah dia. Katanya Yahudi. Waqalatin nasara pula, berkata orang Kristian pula, laisatil yahud, tidaklah orang Yahudi itu ala syai atas apa-apa pegangan agama, sesak lama dah juga. Tapi bila dia sama dia tu, bila dia berdepan dengan orang Islam, dia boleh dia bergabung pun. Orang kafir sama orang kafir tu akan bergabung apabila dia lawan Islam. Tapi sama sendiri, dia memang bala. Jadi kenapa mereka boleh bersatu tu? Kerana orang Islam tak jaga agama dia. Akibatnya, orang Yahudi itu jadi berkongsi dengan Kristian lawan Islam. Wahum yatluna alkitab, sedangkan mereka baca kitab Taurat ada, baca kitab Injil ada. Dan kalau dia baca betul-betul, dia dua-dua ni tak ikut agama. Kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna. Begitulah juga, dan beginilah juga berkata orang-orang yang tak erti. Mithla qaulihim, seperti mana kata-kata Yahudi dan Nasara. Siapa dia tak erti ni? Musyrikin Makkah. Musyrikin Mekah pun kata, Yahudi betul-betul, Kristian betul-betul. Yahudi kata. Apa Musyrikin Mekah kata? Kita waktu. Ha. Kita sekarang ni lebih kuat tu, mana ni? Nah. Yang parti A kata B salah. Parti B kata A salah. Parti C pula kata dua-dua salah. Parti A pula kata dua-dua B dengan C salah. Parti B pula kata A dengan B, A dengan C pun salah juga. Fallahu yahkumu bainahum, maka Allah Ta'ala akan buat keputusan di antara mereka yaumul qiyamah, di hari akhirat besok. Fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka dulu bersisih. Dia panggil ikhtilaf. Jadi dalam WhatsApp ni pula dia tulis gini. Ikhtilaf antara ulama tu molek. Astagfirullahalazim ya rabbal alamin. Ada hadis nabinya persisian pendapat di antara ulama-ulama ku tu jadi boleh-boleh mengeluarkan satu benda baiklah. Gitulah lebih kurang lah. Hadisnya iaitu ulama yang sama-sama betul dah bincang hukum dunia. Bincang hukum dunia lah. Yang kita nak cakap ni tauhid ni. Tauhid dia tak ada khilaf ya. Jadi dia kata satu puak kata tawassul tak boleh, satu puak kita kata tawassul boleh. Dua-dua masuk syurga. Dua-dua masuk syurga. Yang kita kata dia buat tawassul tu neraka tempat dia.
kita tak buat, tak takkan masuk neraka kita pasal kita tak buat. Takkanlah kita tak buat satu perkara kita masuk neraka. Aduh hai. Ikhtilaf nak faham. Jadi ikhtilaf tu sini, perselisihan sini, perselisihan antara hak dengan batil. Hak dengan batil. Bukan selisih di antara Syiah dengan Islam ni. Perselisihan gini sikit-sikit dah. Perselisihan kita dengan dia ialah dia tawasul seperti kepada Kristian. Perselisihan kita dengan Habib ni seperti mereka guna tok-tok guru mereka seperti mana orang Kristian guna tok-wali-tok-wali mereka. Supo ya. Doa perantara agaka dua-dua ni. Habib kata tidak boleh doa direct. Siapa beritahu ni? Apa yang beritahu dia berdialog dengan ustaz dia? Ustaz Habib. Ustaz Habib ni pula boleh duduk sekali dengan ustaz Syiah. Lawan apa yang suara? Duduk sekali. Dan dua-dua ustaz Syiah dengan ustaz Habib ni kata tidak ada dalil mengatakan kita kena doa direct ke Tuhan. Ha. Tolak ayat. Ha? Tolak Quran. Ha. Iya kena betul. Wa iya kena sahih. Kufur situ lagi. Kufur di ayat pertama tu lagi. Jadi sekarang ni tak jumpa dah lah. Jadi apa yang kata ustaz pergi tu, panggil saya jumpa pula. Apa yang masa tu dia tak kerti apa lagi. Dia tanya soalan je. Dia tak ada lagi cara-cara nak jawab balik tu masa tu. Dia tanya soalan je. Tak ada jawab. Baik. Ini pula musyrikin ataupun munafik. Siapa-siapa yang buat ni sama ada dia jenis musyrikin boleh jadi, dia jenis munafik boleh jadi. Ni, siapa-siapa yang buat pada ayat ni. Wa man azlam, maka siapakah lebih zalim? Maknanya tak ada lagi yang lebih zalim. Bila Tuhan tanya, siapakah lebih zalim? Bermakna tidak ada lagi yang lebih zalim lebih daripada mimman man'a masajidallah. Daripada satu orang yang menghalang orang lain daripada masuk masjid Allah. Tak ada. Surah Taubah pun cerita ayat ni lah. Iaitu misalnya kita tengah belajar ni, ada orang kata jangan mari. Misalnya. Ataupun dia tak mari belajar, dia suruh, dia kata, oh tak sempit. Supok. Nah. Ada orang yang misalnya di Kelantan sana, dia mari belajar, saya masuk dua kali belajar, dia tak boleh dengar. Dia pun keluar. Dia tak mari dalam waktu. Dia heret orang lain yang belajar, dia heret orang keluar. Ini termasuk ayat ni. Ataupun menghalang siapa-siapa ustaz yang reti tafsir Quran dengan hadis untuk naik atau masjid untuk mengajar. Pasal masjid Allah ni ialah tempat nama Allah dibesarkan. Bukan masjid Allah ni tempat Allah, tempat di mana kita boleh buat bid'ah situ ke, syirik situ ke, tak boleh. Ataupun tempat pelipu lara ke. Oh, ustaz ni mari boleh pergi ni, tapi kena pasal tali pinggang kuat-kuat boleh lah. Sakit perut kalau dia mari. Pasal apa? Ketawa. Itu pun termasuk orang yang tahan orang lain daripada faham agama Allah. Mari ke masjid untuk sendir gurau. Ayyadhkuru fiha untuk diberi peringatan kepada manusia ismuhu, nama Allah tu diagungkan. Misalnya dalam khutbah Jumaat ni, saya cakap ni, bila awak belajar hadis dalam khutbah jemaahnya, ialah seminggu ni kita belajar macam-macam. Seminggu kita belajar macam-macam dalam seminggu. Manusia pergi ke jumpa belajar ni, belajar fiqh ini, belajar hadis, macam-macam dia belajar.
ugamo, kita cakap ugamo. Ataupun manusia ini berbagai-bagai jenis yang senantiasa belajar menilai. Manusia yang bekerja sibuk. Sibuk dia tak ingat kepada Tuhan satu minggu tu. Akhirnya maaf, ialah khutbahnya ialah mengagungkan Tuhan. Tapi kita hari jemaah ni ada tema pula. Tema minggu ni khutbahnya gini. Tema denggi. Tema denggi lah apalah Allah. Dia sebenarnya hari jemaah ni untuk manusia mentauhidkan Tuhan. Hari itu khutbah tu nak cerita pasal Tuhan. Supaya orang ingat balik. Ada orang yang tak pernah masuk kelas ke, tak pernah mau masuk. Dia tak pernah, dia tak pergi ke kuliah-kuliah apa-apa pun. Duk sibuk dengan kerja dia tu. Kan? Maka hari jemaah lah hari yang, ataupun kita kata orang yang duk tengah belajar benda-benda lain kan, selain pada Quran ke, selain pada Tuhan tu, belajar kitab tu, kitab ni, macam-macam dia belajar. Maka hari jemaah lah satu hari dikumpul semua manusia. Jadi khutbah tu ialah mengagungkan Allah. Kita ya, macam-macam lari tajuk tu. Dalam khutbah jemaah tidak boleh doa kepada siapa-siapa. Dia doa umum kepada umat Islam. Ada. Adalah orang dulu buat bid'ah ni. Kita dah ikut waktu. Jadi semua raja-raja ke, perdana-perdana menteri ke, presiden-presiden ke, ketua jemaah ni dia guna untuk manusia ramai-ramai tolong doa untuk dia. Tolong doa untuk dia. Allah, khah untuk dia. Dia ni jemaah tak hari. Dulu di Kelantan dulu, kita semayang jemaah pukul. Zuhur pukul 1:30. Satu suku, pukul 2 orang lagi. Allah, kalau masa, kalau masjid mana-mana, kalau sultan nak datang tu, Allah mak, serabut kita. Kena tunggu. Dia buat dah yang lagi. Tak tahu, habis semua manusia di Kelantan sana tu. Kalau dengar, kalau sultan nak pergi masjid mana? Masjid Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah semua lagi. Lagi pergi masjid lain. Dia pula tukar pula. Oh, pergi ke masjid Lekuh. Allah kena juga kita situ. Pukul 2, apa cuba bayar? Nanti situ. Lepas tu tempat kosong, dah bayar tu. Dia mari tu, duk frasik dia. Ni perkara-perkara yang tak patut lah. Tak patut. Jadi manusianya supaya Allah Ta'ala masjid-masjid Allah, madrasah-madrasah, tempat-tempat belajar agama Allah ni, sininya tempat untuk diberi peringatan pada manusia tentang Allah Ta'ala, supaya manusia senantiasa ingat fi hasmuhu, supaya namanya diagungkan. Wasa'a fi kharabiha, dan mereka bukan setakat halang manusia daripada belajar tu, daripada masuk, sama ada guru yang nak pergi mengajar tu ke, ataupun orang yang nak pergi belajar tu, dia sekat mana-mana dia sekat, termasuk orang yang paling zalim, lebih syirik pada syirik lagi. Allah, lebih kufur daripada kufur. Nah, bukan setakat tu, kuasa'a kharabiha, dia berusaha untuk merobohkan apa yang diajar oleh tu guru tu pula. Saya ingat satu kali saya mengajar di satu masjid langgar Kelantan. Saya pergi tahu satu kali ya. Dia ada di masjid langgar ni, saya duduk di, bukan duduk di langgar, saya duduk di wakaf situ. Moyang saya tu orang situ. Moyang saya. Dan saya duduk rumah menumpang di rumah moyang saya lah, rumah sewa dia. Lama je lah di wakaf situ. Jadi kita ni solat jemaah di masjid langgar. Pasal masjid langgar agak-agaknya dalam setengah kilo daripada wakaf situ. Wakaf situ tak ada masjid. Tak ada masjid untuk solat jemaah.
maka masjid yang terdekat ialah Masjid Langgar. Masjid Langgar ni kalau kita ni masjid diraja lah. Di situ kubur-kubur diraja tu, tanam situ lah. Jadi saya berpeluang mengajar di situ sekali. Saya mengajar surah Yasin. Surah Yasin ni kira-kira surah yang dalam masa yang kita mengajar Gajah Dah ni, surah yang ringan lah. Tidak berat lah surah tu. Tapi dalam tu ada ayat Quran, dia kata ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ada ayat, ikutlah orang yang mengajar kamu yang tak ambil upah tu, iaitu rasul-rasul tiga orang. Fahum mereka tu orang yang terpimpin. Jadi saya kata kita belajar ni dengan ustaz yang tak ambil upah lah. Saya kata gitulah. Ini ayat Quran dah kan. Kata awak jangan belajar lah dengan ustaz-ustaz ambil upah. Nah, lepas tu bila hau upah, saya pun selit lah satu kali. Saya kata kita ni, saya ingat dulu, saya kata masa saya cuci dulu, umur-umur sini papan. Umur-umur sini ni papan. Dinding papan. Papan pula susun gitu, susun. Yang mari kemudian papan dia buat gini. Dia buat gini. Ya dulu punya papan ni sekeping-sekeping ni. Tindih. Tindih lah. Lepas tu selain pada tu ada setengah-setengah rumah dinding bulu. Jadi ayam lah. Sekarang ni saya kata rumah-rumah orang sini sudah ada dua buah kereta. Paling kurang. Tiga pun ada. Dulu kita meski sekarang ni kita sudah senang saya kata. Dulu rumah kayu sekarang rumah batu. Nah, jadi dinding kayu tu roboh, kita sudah roboh kan, tinggal jadi rumah batu dah. Jadi sekarang ni kita ni kira-kira kita ada duit lah. Dan ramai di antara bawah-bawah ni sedara mara saya. Saya kata kan sedara saya ramai. Lepas tu kawan-kawan pada. Jadi oleh kerana kita ni sudah mampu dah, saya kata bila siapa-siapa mati jangan ambil lagi soal apa duit upah semaya jenazah tu. Saya kata gitu ya. Jangan ambil lah duit. Pasal Kelantan ni tak beri upah tak boleh. Kelantan. Tak boleh. Orang Kelantan ni satu lagi gitulah ke. Upah tak boleh. Jadi saya kata beginilah, kita orang dah ada duit, jadi kita janganlah ambil duit lah. Kita ada duit dah kan. Kita bawa ke sini, kata yang mati pun kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mati itu. Kita sudah ambil lah duit dia. Minggu depan saling ngajar. Ngajar. Jadi ada ustaz hari saya patut ngajar, dia mari, dia sarap. Dia kata macam-macam ke saya ya, dalam ngajar dia. Saya dengar tu. Saya dengar dia kata tu. Orang beritahu saya, saya pergi nanti di masjid dia tu seminggu. Dia tak pergi masjid dia. Seminggu saya nanti. Tak jumpa. Jumpa orang aku. Pasal dia ada cakap dusta pada orang ramai tu. Dia kata boleh ambil duit ni. Orang nak sedekah kan. Dia kata gitu. Kita tak boleh sekat. Orang nak bersedekah. Berdosa kita. Dia kata gitu pun. Berdosa kerana kita sekat sedekah orang. Allah. Habis tu. Jadi mereka ni berusaha merobohkan apa yang kita ngajar. Ya, usaha pula. Jadi dialah larang ke siapa yang larang supaya saya ni tak mengajar. Dulunya sebelum ada mengajar tu, dia kata ustaz, ikutlah ustaz nak mengajar hari apa semua kita boleh ajar belaka. Hari apa boleh. Jadi minggu berikutnya nak mengajar ni, esok nak mengajar, saya pun telefon. Okey, confirm lah. Saya pergi pukul sekian-sekian. Oh, minta maaf ustaz, kita sudah reshuffle kabinet. Jadual, susunan jadual tu sudah berubah. Saya kata tidak berubah, awak tak mahu saya mengajar. Senang-senang cakap, jangan tak payah duduk. Kiah-kiah lah. Pak Imam tu. Ada sebuah masjid tu,
panggil saya ngajar, saya ready juga main lagi. Ustaz nak hari apa? Saya kata sekian, hari sekian. Kita pun beritahu habis orang. Sekian bulan, nak mengajar situ. Dua hari sebelum mengajar, sampai mari text message mengatakan, minta maaf Ustaz, kita reshuffle kabinet juga lah. Dan kita akan beritahu bila Tuhan kata dah awak tadi nak saya ajar senek tak payah rekeh-rekeh lah saya begitu payah duduk sini-sini lah. Ini dia panggil usaha meroboh apa yang dia ajar. Ulaika, orang-orang yang ada sifat seperti ini, maka nalahum, tidak patut bagi mereka ayat-ayat khuluha, untuk masuk dalam masjid. Oh, oh ya, bergerak. Dia tak patut dia tak masuk dalam masjid. Dalam surah Taubah tu dia kata, tak layak orang-orang musyrikin mengimaratkan masjid-masjid Allah. Illa khaifin, melainkan orang yang takut kepada Allah Ta'ala saja. Yang ada perasaan takut kepada Allah Ta'ala saja yang boleh masuk dalam masjid. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia ini kehinaan demi kehinaan. Yaitu kehinaannya apabila mereka berlaku saja perang jihad ni, maka mereka ni akan dibunuh ataupun ditawan buah mati. Lahum walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat kelak azabun azim, azab yang teruk besar. Nabi walillahi al-masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Bermakna bila Tuhan kata timur barat, mana semua arah, semua arah milik dia, milik dia semua sekali. Fa aina ma tuwallu, maka di mana saja kamu hadapkan muka, fa thamma wajhullah, di sanalah kamu akan dapati wajah Allah. Maknanya gini, kalau kita solat tu, tiba-tiba orang beritahu awak menghadap kiblat, sudah solat tu, awak menghadap kiblat lain, tak payah solat lagi. Lain kali tak boleh buatlah. Saya pernah hari itu sekali, saya solat terbalik betul. Waktu saya tak boleh kerana cahaya tu langit gelap kan, langit gelap, jadi matahari itu terampok. Jadi saya rasa bayang tu duduk ke situ. Itulah. Maka saya pun ngadak kok ni. Masa di Kelantan tu dia dia kita boleh tengok dengan bayang tu cukup lah. Jadi rupa-rupanya terbalik ke sana. Jadi sudah solat tu orang kata eh salah kiblat tu. Jadi kiblat sunnah, sebenarnya kiblat sunnah belakang. Okey. Eh tak semaya solat ke? Tak payah. Tak payah dah kita. Masa kita solat tu kita yakin dah. Ataupun awak masuk hutan. Duduk dalam pokok kayu tu tak nampak tu. Tak tahu utara selatan mana tu. Di dalam bangunan ke? Atau dalam bangunan kita, mana kita yakin ke mana. Maka solat waktu tu. Tapi esoknya jangan solat kot lain lah. Solat kot lagi lah. Sehinggalah kita dapat kepastian. Jangan lari ni kot ni, esok kot ni. Jangan gitu lah. Pasal doa main agak talit, tak boleh lah gitu. Nah, tumpu pada satu. Kadang-kadang duduk di laut pun gitu juga. Dia hilang cahaya kan. Tak apa. Ha? Jadi di mana saja kita hadapkan muka, situlah wajah Allah. Rasa Allah di timur, di barat, ada belakang ya. Milik dia belakang. Jadi bila milik dia, maka mana-mana boleh belakang lah. Cuma kita kena mengadap ke kiblat Ka'bah apabila kita tahu. Inna Allahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha luas kuasanya, maha bijaksana dia, maha mengetahui dia. Ini pula ayat tawassul. Wa qalu ittakhadha Allahu walada,
dan mereka kata Allah Ta'ala ada ambil anak angkat. Anak angkat sini bermakna perantara, perantaraan. Subhanahu, Maha Suci Allah daripada perlu perkongsian dengan mana-mana makhluk. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan miliknya sahajalah apa saja yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Lekat lagi. Lagi. Ruh-ruh Nabi, ruh-ruh wali, ruh-ruh orang beriman. Nah, wal ardi, dan di bumi pula. Siapa ada di bumi? Mekat-mekat lagi. Wali-wali lagi, tutup buku, orang-orang beriman ada di bumi. Jadi oleh kerana mereka ni milik Allah, kenapa yang kita nak pakai perantara ni? Awak nak pakai perantara Nabi? Nabinya dalam milik Allah. Jadi awak nak minta tolong dia? Awak nak milik dia? Nabi itu milik Allah Ta'ala dia. Kita pun milik dia, wali pun milik Allah. Jadi minta tolong wali apa? Katanya Bapak Habib, oleh kerana kubur tu wali ni mempunyai berkat, maka bila kita pergi duduk dekat tu akan dapat berkat. Saya kata kalau begitu, kalau begitu kita suruh orang kafir pergi dapat berkat jugalah. Tak boleh. Pula dah kamu nak tupak kuah lah panggil. Tak nak doa direct ke Tuhan. Kullul lahu qanitun. Semua sekali, masing-masing yang ada di langit dan di bumi itu milik dia sajalah. Kepada Allah Ta'ala sajalah mereka tunduk mengesakan Allah. Badi'us samawati wal ard, dialah Allah yang mencipta langit dan bumi. Wa idza qada amra, dan apabila Allah Ta'ala buat keputusan, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, maka sesungguhnya dia perlu kata pada benda yang nak dicipta tu, kun jadi, maka fayakun jadilah. Maksudnya gini, Allah Ta'ala bila rasa nak buat, nak cipta, nak ada kudrah, ada iradah dia panggil. Dalam bahasa Arab panggil iradah, ada kehendak nak buat. Kehendak nak buat, maka Allah Ta'ala kata kun jadi. Bukan gitu. Dia beritahu pada kita supaya kita mudah faham. Tuhan kata jadi. Dari segi maksud sebenarnya, idza arada, apabila Allah Ta'ala ada kehendak payah kum jadi dah. Bila Tuhan nak buat dia jadi dah. Cepatnya tak cuma nak ajar pada kita yang agak kurang ni, dia kata jadi, maka jadi. Gitu. Okey. Jadi kenapa nak ke perantara? Allah kata jadi. Jadi kalau ada perantara, kalau Tuhan tak nak, macam mana? Tak ada juga tak? Lepas tu milik dia pula perantara tu. Itu Nabi ke wali ke malaikat ke. Jadi awak pergi minta tolong apa pasal ni? Macam Hindu, macam Buddha. Ini berlaku pada Syiah, ini berlaku pada Habib, ini berlaku pada kumpulan-kumpulan tasawuf, ini berlaku pada kumpulan-kumpulan persilatan, ini berlaku pada kumpulan-kumpulan sesat. Dan mereka semuanya jenis sesat yang buat perantara, yang tak buat banyak. Jadi contoh bagi perantaranya, Kristian. Dia kata kita tidak Kristian. Memang awak tidak Kristian, tapi awak perangai Kristian. Awak buat perangai Kristian. Wa qala alladhina la ya'lamun, berkata pula orang-orang yang tak erti. Akibat dari sokong hati orang musyrikin, kesombongan hati orang musyrikin,
serupa dengan hati-hati musyrikin dulu kala ibalah. Musyrikin sekarang, musyrikin dulu serupa ya hati dia. Sombong. Kesombongan ini akan hilang dengan cara ingat pada Allah. Cara solat. Lepas tu cara tu lagi sombong ni hilang dengan senantiasa fikir pada mati. Sombong ni akan hilang kalau fikir mati. Maka tidak boleh kesombongan, riak, ujub, takabur, hasad dengki, buruk sangka ini boleh hilang dengan selawat simpang. Baca doa. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil kul. Saya nak kata Sayyidina tak boleh. Dan itu dia buat dia kata Sayyidina. Dia tak baca lah. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil kulubi. Wahai Tuhan, dengan berkat berselawat pada Nabi-Mu, berilah kami apa? Sembuhlah daripada kami penyakit hati kami. Apa dia? Riak, ujub, takabur, hasad, dengki, buruk sangka. Awak tidak boleh hilang penyakit ni. Penyakit ni hilang hanya kerana awak akan, bila awak berfikir Allah Ta'ala berkuasa, berfikir tentang neraka, berfikir tentang mati baru boleh hilang. Pasal benda dalam hati, aku riak. Dia gini, riak. Riak ada satu perkara yang dia buat dengan tunjuk. Dia tunjuk dengan perbuatan dia. Dia tak kata apa, dia cara dia berjalan, cara dia berpakai, cara dia tengok. Itu semua riak lah, apalah jenis-jenis itu. Satu lagi, dia panggil takabur. Takabur ni ialah riak tadi dia tunjuk dengan kata-kata. Nah, kedua-dua ni mari daripada ujub, berasa pandai. Ada satu lagi penyakit, dia panggil buruk sangka. Buruk sangka tu pula pergi kepada kalau dia beritahu pada satu orang tu betul. Misalnya satu orang ni buat satu dosa. Dia beritahu tu betul. Betul lah. Dia beritahu tu. Maka itu dipanggil mengumpat. Pasal kalau dengar kepada orang yang mendengar, orang yang buat tu, dia sakit hati. Maka akibat sakit hati tu dipanggil mengumpat. Yang kedua pula, kalau salah, dia panggil fitnah. Fitnah itu lebih besar daripada mengumpat. Cemburu buta pula. Saya pernah jumpa satu orang cemburu buta pada suami dia. Suami dia tu tak ada berkenan mana-mana perempuan. Tak ada lah. Cuma ada satu orang perempuan teks mesej ke dia sekali. Telefon ke dia sekali. Dia pun jawab telefon tu. Itulah lebih kurang lah ceritanya. Nah, jadi bini dia ya, cemburu tu sampai minta cegah. Dia nya tak ada hati kepada perempuan tu pun. Lepas tu bila cerai tu, minta pula rumah milik dia, harta milik dia, duit milik dia, macam-macam pula minta. Pasal anak ada kan? Pasal takut boleh ke perempuan tu. Suami dia tu menduda berapa tahun? 3 tahun ke 5 tahun menduda. Kalau dia dah cerai dah ni, dia kahwin lah dengan perempuan tu. Tak kahwin pun. Pasal dia tiada ni. Ha. Ini dia panggil cemburu buta. Tak tobat tu berat tu. Dia tuduh suami dia macam-macam. Allah. Macam juga suami pula dia tuduh isteri dia dia tuduh isteri dia berzina. Sudah. Oh, sudah. Lakan pula kotak atau lakan. Hukum hudud. Ha. Dia kata bini dia berzina dengan orang ni. Dia bini dia tak ada benda. Dia je semua buta. Ni cuma buta berat. Dia tak ada benda lain. Satu lagi dia panggil hasad dengki. Dengki ni kita berdengki sama kita. Sama-sama kita dia. Yang A ni nega kedai ruci. Yang B nega kedai ruci. Yang B nega laku. Yang A tak laku.
A berdengki dengan B. Dipanggil berdengki gitu. Satu lagi, satu orang tu niaga kerana ruci. A niaga kerana ruci. B niaga pula buat housing scheme. Nah, jadi si A ni berhasad berdengki dengan si B. Ini dia panggil hasad dengki. Mana berdengki dengan tak ada sebab. Karena benci je lah. Jadi benci itu pun satu sifat tercela. Jadi hasad lain, dengki lain. Benda ni kena kikih buat. Bila ada saja minta minta kikih. Bila hati pun saya perasaan minta kikih. Nah. Senantiasa akan mana saya akan selalu peringat. Benda ni kiri dah kita tidak yang ni pula tak ada lagi. Ini satu benda berat. Ini yang mengacau kamu ibadat. Ibadat dah buat, habis saja-saja. Satu lagi, dalam surah ni ada akan beritahu, iaitu bila kita bersedekah. Bersedekah pada satu-satu orang. Dia tidak boleh bersedekah man wal azab. Man. Man wal azab. Iaitu, dia ungkit. Yang sedekah batal. Azab pula dia tak ungkit. Dia torture kawan tu. Karena kawan tu pernah dapat sedekah dia. Maka bila dia nak sesuatu daripada orang tu, maka orang tu jadi serba salah tidak tolong. Tu dia panggil azab. Dia panggil azab. Nanti ada ayat dia. Man wal azab. Dua. Awak sedekah tahun ni 20 tahun lagi awak okey, batal juga. 20 tahun lagi. Ini semua ni kita ni dia panggil pengajian peringkat kedua orang ni. Maka kena upgrade lah. Kena upgrade lah. Banyak fekoh-fekoh saya akan mula beritahu dah lah. Dulu tak banyak fekoh. Man wal azab. Ini surah Al-Baqarah. Nanti sampai ayatnya. Ini termasuk sifat-sifat tercela. Tercela. Sifat-sifat tercela. Jadi puak-puak habib tu, puak-puak tasawuf tu, dia kata, baca selawat sifat tu boleh hilang penyakit tu. Mana boleh hilang? Tak boleh hilang benda tu. Kalau tidak, takut pada Tuhan. Orang yang senantiasa takut pada Tuhan, senantiasa ingat pada mati, senantiasa takut pada neraka tu, mengharap pada syurga yang boleh hilang penyakit ni. Dia bukan boleh hilang gitu, tak boleh. Saya syarah tak boleh. Tak jadi. Cuma awak tahu je lah. Dia benda dalam hati. Dalam hati. Awak maknanya, bila kita ada perasaan tu, kita kena start. Kita istighfar terus cepat-cepat istighfar. Kalau tidak ibadah kita hancur. Bila mati tengok-tengok ekor kosong. Allah. Yang muhasabah diri itu maksudnya itu lah. Baiki diri sendiri. Yaitu ni tak boleh nak buat apa ni. Ni personal masing-masing kena buat. Masing-masing. Ada di antara ustaz sama ustaz pun support lah. Support lah. Support lah benda ni. Dia tidak kata orang belajar saja. Nah, dia semua orang kena. Jadi semua orang kena kikih benda ni. Ini yang menghancur ibadat. Nyajar ke syaitan selawat sifat kita pun baca tu. Allah Rabbi. Selawat tu pula selawat karamah pula ada satu lagi. Selawat karamah lagi pula. Betul tak? Lagi pula tu. Allahumma salli salatan kamilatan salamat qatamah selawat. Baca 4,444 kali. Siapa dia baca tu mata buta boleh celik lagi. Adik palsu. Selawat palsu. Selawat karamah.
dia benar-benar nama-nama belek-belek tu. Bila kita jumpa Selawak, tanya Ustaz Ade, ada tak dalam hati? Mudah ya? Kalau ada, kita aman. Kata ada, itu bagai rekod. Jadi waqala alladhina la ya'lam, berkata dan berkata orang-orang yang tak reti. Orang-orang yang tak tahu, tak reti. Tak reti tafsir, tak reti hadis, tak reti fiqh, tak reti, tak reti lah banyak perkara tak reti. Jadi usul pada ayat ni, maksud pada ayat ni ialah kesombongan yang ada dalam hati musyrikin. Serupalah juga dengan hati-hati musyrikin sekarang ni. Serupa. Sifat yang ada di musyrikin Mekah dulu dengan musyrikin Mekah musyrikin sekarang serupa. Yahudi dulu, Yahudi sekarang serupa. Yahudi sendiri mungkin ada dalam hati sifat-sifat kita. Ini semua kena buat apa? Sifat-sifat awal yang Kristian mungkin ada dalam sifat kita, maka itu pun kena buat. Jadi Quran ni untuk baiki hati, bersih, bersih hati. Daripada segala jenis penyakit-penyakit hati. Ni berkata orang yang tak belajar, Laula yukallimuna Allah. Kenapalah Allah Taala tak berkata-kata dengan kami sendiri? Duk beri kepada Muhammad saja ni. Tuhan dia ada kuasa boleh cakap kita direct, cakap Nabi, cakap kita, boleh cakap dengan semua manusia serentak. Boleh tak? Boleh tak Tuhan cakap semua manusia serentak? Jadi kenapa Allah nak cakap dengan Nabi saja? Dengan Muhammad saja? Kenapa tak beritahu dia kita je, Pak? Dia kata, kata orang tak erti. Tuhan kata, kata orang tak erti. Ni lah orang tak erti. Au ta'tina ayah, atau datang kepada kami tanda kuasa Tuhan. Tanda kuasa Tuhan. Mari kepada kami tanda kuasa Tuhan. Dia minta. Tapi Tuhan buat dak ni. Kalau Tuhan buat suruh kena orang ni, ni berat. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Kerana cara yang demikianlah berkata orang-orang sebelum pada mereka, mithla qaulihim, seperti mana ucapan mereka musyrikin kala ni. Musyrikin Mekah sekarang, iaitu musyrikin sebelum pada Nabi Muhammad tu kata beginilah juga, Tuhan kata. Beginilah juga berkata orang-orang yang tak tahu sebelum pada musyrikin Mekah ni. Seperti kata-kata musyrikin Mekah. Tasabahat qulubuhum, telah jadi serupa hati-hati dia. Hati tu Tuhan kata serupa hati dia. Ayat lain kata seolah-olah macam dia pesan-pesan sama dia, wasiat turun-turun wasiat. Wah, pasal tu guru sama. Saya tu setan. Tasabahat qulubuhum, telah jadi serupa hati-hati mereka. Musyrikin Malaysia, musyrikin Indonesia, musyrikin Mekah, musyrikin zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi apa semua sekali tu, supaya tasyabahat qulubuhum. Qabayyanal ayah, demikianlah benar-benarlah kami telah jelaskan daripada ayat-ayat kami, daripada ayat-ayat Quran ni, liqawmi yuqinu, khas bagi kaum yang yakin Allah Ta'ala itu Tuhan dia. Maka orang ni saja faham maksud Quran. Ini pula tentang Nabi Muhammad. Keengkaran musyrikin Mekah sekarang dengan musyrikin Mekah dulu serupa. Sambung lagi. Itu inna arsalnaka bil haqq. Sesungguhnya kami telah utuskan kamu Muhammad bil haqq, untuk zahir Allah Ta'ala di Tuhan kamu, Tuhan mereka, Tuhan kamu dan Tuhan mereka. Basyira, sebagai suatu berita gembira bagi orang yang beriman yang ikut tauhid ni. Wa nadhira, dan sebagai suatu ancaman kepada orang-orang yang engkar kepada ajakan tauhid. Oleh sebab itu, sekiranya kamu sudah buat tabligh ni,
Jadi kas itu Nabi sudah mati. Kas itu kena rujuk oleh kita lah. Pula. Jadi tidaklah kita ni diberi Quran ni melainkan untuk zahir Allah Taala tu Tuhan kita. Tabligh. Supaya mentadbir Allah Taala Tuhan kita dan memberi berita gembira bagi orang yang terima dan bagi ancaman kepada neraka kepada orang yang tak terima. Sekiranya kita sudah tabligh, maka wala tus'alu, maka tidaklah lagi kamu akan ditanya an ashabil jahim, tentang orang-orang, kenapa orang-orang, kenapa mereka tu jadi pemilik neraka jahim. Kalau kita buat, maka Tuhan tak tanya kita lagi kenapa orang kafir itu akan masuk neraka. Kalau tak buat, akan ditanya, kamu beritahu dah dia, ada lagi Tuhan. Sorry, itu tak ada. Aduh, hai. Baik, sambung. Ini pula, rasa tak puas hati orang kafir itu dulu dan sekarang serupa. Tak puas hati ini pula, tadi hati dia lah. Ini pula, rasa tak puas hati itu. Rasa tak puas hati itu serupa juga. Yang dulu dengan yang sekarang, dengan kufur ini serupa juga. Walan tarda, dan sekali-kali mereka tidak akan redha anka terhadap kamu al-Yahud, orang Yahudi, wala Nasara, dan juga tidak orang Nasara. Orang Nasara tidak redha kita ni sebagai Islam. Orang Kristian, orang Yahudi pun tidak redha kita ni sebab tak suka lah, tak redha, benci. Hatta tattabi'a, melainkan sehinggalah kita mengikuti millatahum, agama mereka. Selagi kita masuk agama dia, dia duduk dalam benci. Kul kata kepada mereka, inna hudallah, sesungguhnya hidayah Allah, huwal huda, itulah petunjuk sebenar. Hidayah Allah. Hidayah Allah sini yang terkandung dalam Quran. Hidayah Allah yang ada daripada Quran. Kita sekarang ni hidayah Allah yang ada dengan kita ialah Quran yang ada. Ada lagi. Nah, jadi hidayah Allah yang ada dalam Quran itu huwal huda, itulah petunjuk sunnah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jika kamu sendiri yang sudah belajar tafsir Quran ini, sekiranya kamu ikuti ahwa'ahum, hawa-hawa nafsu mana-mana tu guru, hawa-hawa nafsu mereka, mereka tu tu guru, ba'dallazi ja'aka minal ilmu, ilma, setelah datang kepada kamu ilmu tauhid ni, ikut juga ajaran pokok tu. Ha, sudah. Malaka minallah, tidak ada lagi bagi kamu daripada Allah, iaitu daripada azab Allah, min waliyin, satu orang yang boleh tolong kamu untuk jamin, satu orang penjamin, satu orang pelindung kamu daripada azab Allah. Wala nasira, dan tidak ada satu orang yang boleh tolong kamu daripada azab Allah. Tolong keluar kau, tolong apa kau tak boleh. Masuk murtad. Ha? Ini ada kali masuk murtad. Lebih kurang. Lebih kurang. Dia belajar tak sekerat, tapi bila orang buat juga. Gitu lah ni. Kurang-kurang lah tu. Dia belajar dah. Ikut awal nafsu kan, itu awal nafsu maknanya bid'ah. Dalam bid'ah itu ada syirik pula gitu. Siapa dia orang ni? Alladzina atainahumul kitab, iaitu orang-orang yang kami telah beri kepada mereka itu kitab Quran. Kitab Quran kami beri kepada dia, beri dah kepada dia kitab Quran, beri dah yatlunahu, yang dia yang telah dibaca pada dia tu. Ya telunahu. Mereka baca ayat Quran tu, kitab tu. Haqqa tilawati, seperti mana sepatutnya mereka baca, mana mereka belajar Quran tu seperti mana sepatutnya. Dia belajar dah. Tapi sudah belajar tu, ikut juga bidang. Ulaika, orang-orang sifat seperti ini dah
ada. Nah, nanti. Silap sikit ya. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang kami beri kepada mereka kitab. Yatlunahu haqqa tilawatih. Mereka baca ataupun mereka belajar Quran itu seperti sepatutnya. Ulaika, mereka-mereka sifat seperti ini, yu'minu nabihi, mereka itu orang yang beriman dengan Quran. Hah? Beriman dengan petunjuk yang diberi pada dia. Waman yakfur bihi, barang siapa yang engkar terhadap Quran ini, faulaika humul khasirun, maka mereka yang sifat seperti ini ialah mereka yang rugi sebenarnya. Sifat ke-13 Yahudi. Sifat buruk dia. Kita belajar dah 12, ni sifat yang ke-13. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel semua sekali. Uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Kenangilah, ingatilah nikmat-nikmat yang Allah Taala telah beri kepada nikmat kepada kamu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan benar-benarlah kami telah melebihkan kamu mengatasi penduduk sekalian alam waktu kamu dulu. Ingat dulu, kamu ni anak cucu Nabi. Nah, anak-anak cucu Nabi kamu ni dulu. Dan manusia tu bila tengok kepada orang Yahudi tu, maknanya ni anak cucu Nabi ni belakang ni. Wattaqu, dan takutlah kamu. Yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana pada hari yang tidak boleh membela, tidak dapat membela satu manusia dengan satu manusia lain sedikit pun. Satu orang nak tolong satu orang sikit pun tak boleh. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima daripada mereka itu adlun, tebusan. Ni ambillah Tuhan ni duit saya ni sebagai tebusan. Tak boleh. Ayat lain dia kata, ambil anak saya, pukul dia dan aku. Pukul bini saya dan aku, jangan pukul saya. Ada lagi tu. Di akhirat besok. Tak boleh apa. Wala tanfa'uha, dan tidak berguna, tidak bermanfaat lagi pada dia syafa'atahu, iaitu sebarang pertolongan. Wala yuns, sebarang pertolongan, sebarang penjamin, surat garanti mana-mana. Wahum wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka ditolong daripada segenap arah. Syafaat tu tolong juga, tapi tolong dengan beri surat jaminan. Syafaat surat jaminan. Gitu lah. Ini pula cerita Nabi Ibrahim AS. Cantik sikit lah. Nabi Ibrahim AS ni ada banyak perkara yang diuji Allah. Wa idz tala Ibrahim marabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa ujian, kalimat itu beberapa ujian. Fa atammahunna, maka Nabi Ibrahim telah laksana dengan sempurna ujian tadi. Ujian yang pertama ialah dia dibogelkan untuk dibakar. Yang kedua, dia dibakar. Mula-mula dia kena bogel, yang kedua dia dibakar. Yang ketiga, dia tolak pertolongan Jibril tapi berharap pada Allah. Oh, tak tahu cerita tu lah. Apa saya beritahu lah daripada hadis Nabi. Kata begini, apabila Nabi Ibrahim duduk atas macam ni nak dilempar, maka Nabi Ibrahim doa kepada Allah,
Ya Allah ya Tuhanku, sahabatku dan kekasihmu. Sekarang ini manusia sudah nak kianat pada dia. Boleh tak aku bantu dia? Katanya Tuhan, Ibrahim itu tidak seperti kamu. Kamu itu tidak seperti yang kamu sangka. Tapi kalau kamu nak tolong, tolong. Boleh. Ikutlah kamu nak buat apa. Ikut dia. Boleh. Lalu Jibril terus beritahu Nabi Ibrahim AS. Lalu Jibril kata, wahai Ibrahim, Allah Ta'ala telah perkenan untuk aku tolong kamu. Apa saja kamu nak. Nasu api ni lemparlah atas Namrud ni belakang. Atau balik bumi ke apa saja ikut eh. Ikut. Katanya Nabi Ibrahim, aku ya Jibril, mengharap pertolongan sangat-sangat aku perlu. Namun nak minta pertolongan dengan kamu jauh sama sekali. Pasal kamu sendiri pun minta tolong dengan Allah. Jadi cukuplah Allah Ta'ala tahu keadaanku untuk dia tolong aku. Itu dia doa dia. Kata gitu ya. Cukuplah Allah Ta'ala tahu keadaanku untuk dia tolong. Maka Allah Ta'ala pun kata, Kulna yana barran ala Ibrahim. Wahai api, sejuklah untuk Ibrahim. Ini Jibril, mari nak tolong ni, dia tak mahu lagi. Kita punya Jibril, mari beres ha? Kau ha. Jadi, mari tu pun uji juga. Ada berkenaan dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dia bila dia nak keluar daripada J tu kan, bila orang tu nak keluar daripada J tu, dia kata kalau kamu bila keluar ke J tu, tolonglah beritahu ke raja, ingatlah aku duduk dalam ini, dalam J ni. Jibril pun mari beritahu, kamu minta tolong manusia? Kamu minta tolong manusia? Dulu Tuhan selamatkan kamu daripada pergi, ambil kamu, letak kamu dalam istana, dalam rumah besar, duduk dengan orang kaya, ajar pada kamu ilmu yang anak-anak kamu tak tahu. Ha? Jadi sekarang ni Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada Zulaikha tu, daripada berzina dengan Zulaikha. Sekarang ni kami tak tahu. Ha, duduk lagi. Lalu dia duduk lagi beberapa tahun lagi. Gitu, dia minta. Ada hati dia. Tambah masa. Banyak tahu dia ada lagi. Kau mau 40 ke saya? Banyak tahu lah Raja. Lepas tu yang keempat, dia diperintah untuk korban anak dia dan dia laksana. Tuhan saja tukar kepada kipar. Dia letak sungguh bisa tegak tu. Ada pula anak saya pula tu. Anak pula sobat tu. Allah. Dia pun sungguh. Dia tambak kaki tu. Tambak tangan, tambak kaki tu. Letak tu, tak bisa tegak tu. Tuhan tukar kepada kita. Yang kelima, dia tinggal kampung halaman. Keluarga dia semua sekali. Negeri dia. Dia tinggal daripada Babylon. Pergi ke Syam. Pergi ke Baitul Maqdis. Yang keenam, dia tinggal anak isteri dia di Mekah, tempat tak ada air. Tuhan kata, kamu tinggal sini. Anak kami tinggal. Dia pun ambil letak situ. Aduh, kita. Anak demen dah tinggal kelah lagi. Kling, bini telepon, demen. Balik. Dah, tidak gitu. Tak ada lagi anak. Nabi Ibrahim, Tuhan kata, tinggal anak kamu dengan anak bini kamu tu di Mekah. Ya.
negeri bekalan air, bekalan makanan. Situ tak ada air. Kamu duduk sini. Kamu duduk sini. Dia pun balik terus jalan. Kamu boleh bayar ke? Satu orang suami, satu orang bapak tinggal anak dia di padang pasir dengan beberapa bekalan air dan makanan. Masa dia berbalik-balik tu, awak cuba fikir abang. Cuba fikir tu. Saya ingat dulu saya hantar Ustaz Salah dengan adik dia. Mister lah ni. Umur seorang seumur 12, seorang umur 11 tahun. Cakap Urdu tak pandai, English tak pandai. Mereka pula tempat kita tinggal tu, English pun tak juga. Hah, tu dia. Adik dia tu, Ustaz Arif tu, masa nak tinggal tu, dia 11 tahun. Berlari tapi dia sepi pagar, berlari. Saya duduk lebih tebal dah nak pergi, nak pergi ke airport. Ustaz Salah di sini. Dia bagi. Tak ada rasa ni, dia tahu dah kita tinggal. Mari, patut-patut lagi, mari main sini. Mari sini. Nah, dengar anak, dengar solahnya. Kata gitu ya. Salah, saya bercabut serban, saya cabut serban, saya pakai ke sana, pakai. Salah, ganti ayah, jaga adik dah. Ayah nak balik dah ni. Salah duduk sini ni adik, sehingga salah apa kurang. Kalau salah tak apa, adik tak apa, salah mati sini, ayah tak boleh ambil dah. Dia kata gitu. Selagi tak apa, tak boleh balik. Kata tu muda, naik tabah tu, tak tabah tu, nak peset. Tinggal sebab dia. Dan balik, dia balik ya 4 tahun. Bila dia hafal Quran. 3 tahun, solat sudah hafal Quran. Tapi adik dia tak apa lagi. Dia telefon lagi, saya kata, duduk lagi pasal adik. Jadi dia balik umur neblah. Sampai dia airport tak kena. Besar. Sehingga sini ke sama baru kena. Baru kena. Itulah. Tapi saya sendiri tu tempat orang yang ada ramai. Ni Mekah ni. Tak ada penduduk ni. Air pun tak ada. Makanan pun tak ada. Ada sinilah dah. Awak cuba bayangkan dia paling. Saya tu daripada madrasah tu sampai ke airport, tak ada siapa boleh cakap dengan saya. Tak boleh cakap siapa-siapa. Ini tak tahu lah ni, dia tinggal anak dia. Jadi Nabi Ibrahim AS telah menyempurnakan ujian Allah. Allah Ta'ala berkata, Qala inni jahiluka ini jahilkah, sesungguhnya aku akan jadikan kamu linnas, untuk manusia semua sekali, imama, sebagai iman yang imam, yaitu orang yang jadi ikutan. Imam ni satu gelaran yang payah nak dapat bagaimana-mana ulama. Awak bolehlah jadi ustaz tu boleh, nak jadi imam. Imam ni anugerah, dia jadi keluar dengan sendiri. Orang panggil dia imam. Orang ramai terpanggil dia imam. Dia tidak boleh, saya ni panggil ustaz imam, imam. Kau kata boleh, tak jadi. Dia, imam ni anugerah. Nah? Macam Imam Syafi'i, dia bukan bubuh nama dia, Imam Syafi'i itu orang ramai bubuh. Nah? Imam Bukhari ke apa tu, panggil imam tu ikutan. Orang yang jadi ikutan manusia. Karena ada perkara luar biasa yang dia buat. Jadi Allah Ta'ala kata pada dia, aku nak jadikan kamu untuk manusia semua sekali imam. Sebagai satu ikutan. Nabi Ibrahim pun jawab,
wa min zurriyati, juga daripada zuriatku lah juga Tuhan. Manusia ni tak boleh dari sayang pada anak dia, bukan? Maka bila sayang pada anak, lalu Nabi Ibrahim kata juga pada anakku lah Tuhan, anak-anak zuriat dia, keturunan dia. Kebanyakan dari ni Allah Taala jawab, qala Allah la yanalu ahdi, tidaklah dapat perjanjianku ini adh-dhalimin, bagi orang yang buat syirik ke Tuhan. Anak cucu kamu tu betul lah, tapi yang mana yang buat syirik ke Tuhan tu, itu tak boleh, orang zalim. Maknanya sini, kalau Nabi Ibrahim AS, di mana daripada keturunan dia berbagai-bagai rasul, berbagai-bagai nabi, daripada Yahudi ada dan daripada Arab ada. Lepas tu ingat Nabi kita begitu juga lah. Ada yang beriman, tapi kebanyakannya sesat, anak cucu. Jadi kalau anak cucu Nabi kita, anak cucu kita lebih kurang, lagi teruk lah kalau kita kata. Dah. Wa idh ja'alna al-baita, dan ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah mathabatan linnas, sebagai tempat berkumpul manusia buat ibadat, berkumpul manusia untuk buat ibadat. Wa amna, dan sebagai tempat yang paling selamat. Pasal pergi ke Mekah ni orang jadi tidak nak khianat siapa-siapa pergi ke Mekah daripada dulu lagi. Dan orang Quraisy mendapat suatu kedudukan istimewa sebelum daripada Nabi diangkat jadi Rasul. Orang Quraisy nak pergi ke mana-mana, tidak ada kelompok berani nak merompak dia, tidak ada peniaga yang sanggup nak tipu bila dia berniaga dengan orang Quraisy. Bila dia pergi saja nak serang satu kabilah misalnya, dah cek hanya tengok-tengok orang kuri, oh tak ada, silap. Jadi kuri ni dia boleh pergi ke mana saja tanpa diganggu buka oleh sesiapa. Kuri. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kami mengambil daripada makam Ibrahim itu sebagai tempat solat. Itu sini solat sunnah. Kami jadikan daripada tempat makam Ibrahim itu, iaitu tempat dia pijak batu. Batu tu tempat dia pijak untuk dia buat Ka'bah. Angkat batu, dia pijak ke batu ni. Batu ni lah gerak. Gerak naik musik dia gitu. Mujizat Nabi. Ambil batu dia angkat. Pijak atas tu, naik, letak. Turun pula. Ambil batu lain pula, letak. Ambil batu lain pula, letak. Gitu. Nah. Jadi, kalau pergi ke Ka'bah tu, adalah makam Ibrahim tu, tapak kaki Nabi Ibrahim. Tenggelam dalam batu, lebih kurang 1 inci ke 1.5 inci. Kaki kecil lah. Besar kaki zaman, kaki dia. Orang boleh berkurang. Tak pakai scaffolding ke? Apa dia? Tak pakai scaffolding lah. Tak pakai scaffolding lah. Ada batu tu. Jadi batu tempat dia bergerak-gerak. Asalnya tepi Ka'bah. Kemudian orang tawah kuat tu, ramai makin tawah, dia alih. Alih belakang sikit. Pada kedudukan sekarang. Dia bukan duduk situ tu. Dia duduk tepi Ka'bah. Tepi pintu Ka'bah asal. Dialih. Jadi, bila macam mana pun kita solat ngadap. Jadi kalau kita pergi ke Mekah, kalau orang ramai, maka kita solat duduk jauh tak apa, asalkan mengadap. Mengadap ke makam Ibrahim itulah. Pasal kalau kita duduk dekat orang langgar, baik kita duduk undur sikit. Undur. Saya kadang masa musim haji tu, kita undur ni sampai lebih kurang 50
kaki daripada Makam Ibrahim. Ngadak gitu ya dah. Beliau apa dah? Orang tahu apa kili siapa depan kita dah. Beliau apa dah. Wa'ahidna ila Ibrahim, dan kami janjikan kepada Nabi Ibrahim wa Ismail dan Nabi Ismail alaihi salam, antahhira, untuk membersihkan baiti al-taifin, baik umahku ni lit-taifin nawal aqifin nawar ruk'a sujud, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beritikaf, untuk orang-orang yang rokok, dan untuk orang-orang yang sujud. Pasal apa bersih ni? Taib. Taib buah pati ke? Dah. Buah daripada berhala. Pasal tu ada dah berhala pula. Ada dah ada semua. Jadi, buang daripada semua berhala-berhala. Jadi, Ustaz, maksudnya kalau semua berhala di Kaabah ni, ada Nabi Ibrahim bersih kan? Zaman Nabi Muhammad datang lagi benda yang sama. Tidak zaman Nabi Muhammad. Lepas dia mati, lepas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tu. Lepas tu awak pula. Orang jaga kan cucu dia lah kah? Jaga Kaabah. Itu orang Quraisy lah. Jaga Kaabah. Wa iskol, ini pula manusia, ingat eh, ni tengok ni, manusia bila berdoa dia nak lain Tuhan, sebagai Tuhan nak engkau lain. Ni ayat dia. Wa iskol Ibrahim Rabbi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu min ath-thamarati min amana minhum billahi wal yawmil akhir. Wahai Tuhan, jadikanlah ini negeri, Balad ini negeri, ini tempatlah sebagai suatu negeri yang aman. Warzuq, dan berilah rezeki ahlahu kepada penduduknya. Dia tidak kata beri rezeki daripada apa ni? Minat tamarok, daripada buah-buahan. Maknanya gandum ke apa tu memang nak, tapi lebih-lebih lagi buah-buahan. Pasal buah-buahan ni satu perkara yang luar biasa bagi tempat yang tidak ada pokok nak boleh tumbuh. Dia minta otuh, dia minta buah. Makanan memang minta, lebih-lebih lagi buah-buahan. Gitu. Dia minta buah. Sekarang ni awak pergi ke Mekah, awak pergi itu nak apa saja ada di Mekah. Saya pergi itu budu pada jual situ. Cecaluk pada. Orang Arab tak makan dah budu. Bakso ke? Bakso. Bakso pada. Nasi kapur pada, nasi dagang pada. Jadi mana kita pergi sana seolah-olah duduk dekat kaki juga. Petai pada, durian pada juga. Padahal ya Allah, durian ni satu benda yang, satu buah yang bangun luar biasa lah. Macam mana dia akup tu, buat pergi tu. Tak tahu, tetapi ada lah buah durian ada. Jadi khas bagi man amana minhum, khas bagi orang-orang yang beriman daripada penduduknya, beriman pada billahi wal yaumil akhir. Berilah kepada rezeki ini kepada orang beriman saja Tuhan. Yang beri orang lain yang beri. Nabi ni, Rasul ni. Allah jawab, qala Allah. Wa man kafara, dan orang kafir pun nak beri juga. Nabi nak Tuhan jawab. Fa'umatti'hu, kemudian maka kami akan beri nikmat kepada dia qalila, sementara waktu. Thumma, kemudian attarruhu ila azabin nar, kemudian aku akan paksa dia
kepada azab binaka. Jadi untuk hidup sementara ni kamu dapat dia berapa? Tapi lepas pada ni aku akan paksa dia masuk neraka. Wabitsal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Apa boleh kata? Asyik mati je jejaknya. Kita mati je. Tak ada orang yang ejak tu kat doktor. Kita sambung Malaysia lah. Pasal ni cerita Nabi Ibrahim lagi ni sampai habis. Satu muka surat ni Nabi Ibrahim lagi. Nak habis satu muka surat ni setengah jam. Kita sambung Malaysia insyaAllah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa ansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.